Bruh. Thank you.
Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog saya, Anggi Mongsadana. Jadi baiklah teman-teman, kali ini saya sedang berada di kebun kembali. Jadi kegiatan hari ini itu sedikit karena waktunya cukup mepet teman-teman. Sekarang sekitar pukul jam 4 sore dan kayak nampaknya mau hujan karena langit gelap teman-teman. Jadi saya hari ini itu akan sedikit merumput teman-teman, karena rumput di setiap galangan cukup banyak dan juga di sini akan memanen sedikit cabai teman-teman, karena alhamdulillah buah cabainya sudah banyak, walaupun belum merah-merah tapi sebagian sudah bisa dipanen teman-teman. Oke, seperti apa keseruannya, silahkan tonton video ini sampai habis. Oke, sedikit cerita teman-teman. Jadi di sini kemarin kurang lebih 4 hari yang lalu saya itu menanam cabai teman-teman. Yang di sini karena kan belum ditanam cabai, sedangkan yang di sana itu waktu yang di video-video sebelumnya saya tanam cabai dan sekarang alhamdulillah sudah berbuah. Jadi ini teman-teman, cabainya masih kecil. Tuh. Masih kecil teman-teman, masih kurus, nanti akan dikasih pupuk. Tuh galangan ini sudah lumayan bersih sih, sudah saya bersihkan. Nah tapi di sini cukup banyak rumputnya teman-teman, bisa dilihat cabenya alhamdulillah. Tuh buahnya banyak teman-teman, ini cabai merah. Jadi akan sedikit dipanen lah teman-teman. Tuh, sudah banyak berbuah teman-teman. Tuh. Nah itu ada istri. Rencana akan memanen cabai teman-teman. Ini sebagian sudah saya rumputin. Nanti akan saya lanjut lagi. Kita lihat teman-teman, ini istri saya sedang manen cabai. Alhamdulillah. Tuh udah banyak tuh. Wow. Untuk dibawa ke kampung atau ke rumah. Tuh lagi panen cabai teman-teman. Hey! Cabai apa ini bun? Cabai rawit. Cabai rawit. Alhamdulillah. Cabenya muda-muda, masih pada muda teman-teman. Sudah sebagian sudah tua juga. Nah ini busuk bun, ini bun, tuh. Oh, iya. Dimakan hama kayaknya ya. Sama lato. Coba, nah, tuh teman-teman. Diambil apa bun? Diambil. Ini nggak matang. Kalau lama matang ya matinya mudah, tik. Kalau ini nak, kok ada itemnya tuh? Iya, cepat diambil. Oh iya ya, ada hamanya. Mana hamanya? Ini nah. Oh ini nah, ini bun. Putih-putih ini nah. Ini teman-teman tuh lihat tuh, kita gini. No, tak kena. Kau. Cepat diambil, busuk. Ya. Mudah padahal. Alhamdulillah teman-teman, dan juga seperti teman-teman lihat untuk terong-terongnya tuh, terong-terongan sudah pada tumbuh besar teman-teman. Dan juga jagung saya teman-teman itu sudah cukup tinggi, paling subur tuh. Ada juga yang kerdil masih kecil karena memang tanahnya enggak subur kayaknya. Di batang-batang ininya ada ungu-ungunya ya. Tuh. Tandanya cabai rawit. Tuh teman-teman, rumputnya.
Inilah yang akan saya rumputi nanti. Hasilnya teman-teman, wow, lumayan ya. Ini cabe untuk gorengan teman-teman. Dan juga untuk ubinya, alhamdulillah sudah tumbuh, sudah subur. Dan juga pisang putri saya teman-teman, tuh sudah muncul dan sudah tumbuh semua. Tadi langit sangat gelap teman-teman, tapi kayaknya nggak jadi hujan nih. Inilah kegiatan kita teman-teman di kebun. Banyaknya buahnya ya. Alhamdulillah ini sudah berbuah semua teman-teman. Untuk yang cabenya ada tidak sebulan ini kira-kira waktu itu ya? Sebulan, kurang lebih sebulan kita nanam teman-teman, dan sudah berbuah. Cabai merahnya banyak nih buahnya tuh. Gemes. Pasti dia merah. 2 minggu lagi kali. Anginnya cukup spicy. Sudah Bun. Coba lihat. Tuh, alhamdulillah. Oke, baiklah teman-teman. Istri saya sudah panen cabe dan saya akan lanjut untuk membersihkan rumput yang di galangan cabe yang di sana teman-teman. Tumpul ya. Tapi lama-lama banyak, agak kalah tanamannya duluan rumput yang tumbuh. Kalau disemprot ya ngaruh enggak ya ke tanamannya? Padahal kemarin sudah diinjekin ini rumputnya subur, tapi masih hidup. Gantian ya. Naknya udah ke segalangan. Biar apa dong? Biar bersih. Tamat. Tanam. Oke teman-teman, jadi hari ini saya untuk merumput di galangan cabe itu sudah selesai teman-teman sampai sana.
Nah, lumayan bersih teman-teman. Lain waktu akan digalang lain juga yang akan saya rumput. Teman, istri saya lagi menyiram teman-teman. Saya juga rencana akan menyiram sebelum pulang ke desa. Saya akan menyiram dulu teman-teman karena cuaca sudah terang kembali dan tidak jadi hujan. Saya akan nyiram juga pakai ini teman-teman. Oke, kita lanjut nyiram. Loh, kok mati ini? Kita ngambil airnya di sini, teman-teman. Ini nanas, siram dulu. Lanjut pohon matoa, teman-teman. Mengasuhkan Oke, baiklah teman-teman, untuk menyiram sudah selesai. Ini teman-teman, untuk pisang ambon dan pisang lilin saya, alhamdulillah itu semuanya hidup teman-teman. Ada 5 tuh. Dan juga yang di sini pisang putri yang ada 4. Saya kira kemarin akan mati karena pohonnya itu sudah membusuk, dan alhamdulillah ini nih ada tunasnya. Dan juga yang lain itu hidup teman-teman. Tuh. Tuh yang sana juga hidup tuh. Alhamdulillah. Oke, baiklah teman-teman. Karena hari sudah menjelang sore, saatnya kita pulang hari ini teman-teman. Pulang ke rumah karena nanti malam saya akan lanjut kerja teman-teman kembali. Ya. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe dan juga
komen di bawah teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.